Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, mulai pagi tadi ruas jalan I Gusti Ngurah Rai ke arah Durensawit Jakarta Timur ditutup. Penutupan jalan dilakukan terkait dimulainya pengerjaan sodetan saluran air guna mengatasi banjir. Ruas jalan sepanjang 2 km yang ditutup adalah jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender menuju arah Durensawit Jakarta Timur. Kendaraan yang melintas diarahkan melalui jalur Transjakarta atau mencari jalan alternatif lain menuju Bekasi. Penutupan jalan dilakukan karena proyek pengerjaan sodetan sebagai antisipasi banjir dimulai. Selama pengerjaan, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang menuju Bekasi diarahkan melalui jalan BKT atau Kolonel Sugiono dan dari Jakarta diarahkan menuju jalan Bekasi Raya.